Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di Studio 1 Menara Kompas. Yang terhormat Pengurus Pusat Perhimpunan Periset Indonesia PPI pengurus wilayah PPI dan Profesor Riset serta hadirin sekalian. Selamat datang di President Candidates Lecture. Mohon tepuk tangan yang meriah. Terima kasih semangatnya di pagi hari ini. Saya Friska Clarisa akan menjadi host dan moderator dalam program President Candidates Lecture. Program ini merupakan inisiasi dari Perhimpunan Preset Indonesia bersama dengan Tribun Network. Dalam program ini kita akan berbincang seputar gagasan serta aspirasi dari para tokoh bangsa yang tentunya akan maju sebagai bakal calon presiden pada Pilpres tahun 2024. Sebelum kita memulai program President Candidates Lecture pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon berdiri. thank you akan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, program Presiden Candidates Lecture hari ini akan berlangsung kurang lebih selama satu setengah jam dengan tema iptekin ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia. Program ini akan terbagi menjadi tiga segmen atau tiga sesi, diantaranya segmen pertama adalah penyampaian gagasan oleh bakal calon presiden tahun 2024, dilanjutkan diskusi bakal calon presiden dengan para panelis dan perhimpunan periset Indonesia, dan diakhiri dengan segmen audience bertanya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut soal bagaimana aturan main dalam acara hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Umum Perhimpunan Priset Indonesia yang terhormat Bapak Insinyur Syahrir Ika MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di Kompas TV dan kita akan melakukan satu acara penting yang digagas oleh PPI, yaitu. Presiden Candidate Lecture PPI. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Anies Rasid Baswedan Pisdi, bakal calon Presiden Republik Indonesia, tepuk tangan buat beliau. <tuk> Terima kasih Pak Anies sudah hadir bersama kita, Alhamdulillah. Dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI sebagai organisasi profesi yang anggotanya berjumlah sekitar 10.000 periset yang tersebar di seluruh Indonesia terpanggil untuk memberikan kontribusi akademik dalam mendukung pesta demokrasi sebagai bagian dari visi PPI. Adapun visi PPI adalah terwujudnya periset Indonesia yang beretika, profesional, Daya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian bangsa, sehubungan dengan hal tersebut, PPI memastikan bahwa semua periset anggota PPI adalah para ilmuwan yang kompeten di bidangnya. Untuk melakukan kerja-kerja riset dan inovasi secara profesional dan menjunjung tinggi etika profesi, sehingga mampu membuat. Penelitian dan pengkajian secara objektif, independen, dan bermanfaat untuk memberi solusi terhadap problematika dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sedangkan misi PPI, antara lain, memberikan masukan kebijakan pembangunan nasional pemerintah di bidang pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, seni, dan budaya misi ini relevan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini. PPI ingin memastikan pemerintahan ke depan dapat memanfaatkan iptek dan inovasi atau kita singkat dengan iptekin sebagai basis untuk perencanaan pembangunan atau riset based policy. Dan pembuatan kebijakan atau keputusan tersebut juga, kita ingin memastikan supaya para periset dapat diperankan sebagai backbone daripada pembangunan. Oleh karena itu, kami berharap penguatan peran periset dan penguatan entitas IPTEKIN termasuk kelembagaan dan anggaran menjadi bagian dari visi dan misi calon presiden RI. Hadirin sekalian, atas dasar pemikiran inilah. PPI berinisiatif menyelenggarakan sebuah diskusi panel bersama para bakal calon presiden RI. Kami mengundang semua bakal calon presiden, semua dalam hal ini tiga bakal calon presiden, dan insya Allah hari ini kita akan bertemu dan mendiskusikan apa yang menjadi penekanan daripada Iptekin. Besar harapan kami melalui acara ini akan terbangun pemahaman yang komprehensif dan langkah bersama untuk mendorong penguatan ketahanan ekonomi dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045 melalui Iptekin. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Insinyur Syahrir untuk bergabung di kursi tengah. Karena nanti juga Pak Syahrir akan menjadi salah satu panelis. Silahkan Bapak untuk menempati kursi yang telah disediakan di kursi tengah. Bapak Insinyur Syahrir Ika MM selaku Ketua Umum PPI akan menjadi panelis yang membahas bidang ekonomi. Berikutnya kita juga akan undang panelis. Berikutnya Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA. Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA akan mewakili pembahasan di bidang IPTEK. Selamat pagi, Prof. Siti Zuhro. Terima kasih, kabar baik. Silahkan, Prof. Siti Zuhro. Berikutnya, kami juga undang panelis kita yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Bambang Subianto, MAGR. Profesor <tuh> Prof. Bambang akan mewakili pembahasan di bidang inovasi. Selamat pagi, Prof. Bambang. Silahkan. Dan sesuai yang sudah kami sampaikan di awal bahwa terdapat tiga segmen dalam program President Candidates Lecture hari ini. Dan aturan selama acara ini berlangsung antara lain, Bakal calon presiden akan diberikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan gagasan, akan dibantu juga dengan timer di bagian depan. Dan dalam penyampaian gagasan, para bakal calon presiden 2024 tidak diperkenankan untuk secara sengaja atau tidak disengaja membantingkan programnya dengan program tokoh Indonesia atau bakal calon presiden lainnya. Untuk pemaparan materi, dilarang mengandung unsur sentimen sara, suku, agama, ras dan antar golongan atau kalimat persuasif yang menyebabkan terjadinya kegaduhan atau keributan dan selama waktu yang diberikan seluruh tamu undangan yang hadir secara offline mohon untuk tidak diperkenankan memberikan respons dalam bentuk apapun. Sekali lagi saya menginformasikan bahwa program President Candidates Lecture bertema Iptekin untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia adalah forum diskusi serta tukar informasi antara bakal calon presiden dua 2024 dengan Perhimpunan Preset Indonesia. Dan di sesi hari ini, di sesi pertama ada Bapak Anies Baswedan, di sesi kedua ada Bapak Ganjar Pranowo, dan sesi ketiga dengan Bapak Prabowo Subianto. Langsung saja kita undang untuk sesi pertama ini Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Kami undang silakan Bapak. Apa kabar Pak Anis? Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Anis, boleh bergabung terlebih dahulu? Apa kabarnya Pak Anis? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih banyak sudah berkenan bergabung di forum ini. Terima kasih sudah mengundang. Jadi kita bisa tukar pikiran di sini. Dengan senang hati dan izinkan terlebih dahulu saya akan menyampaikan untuk segmen pertama, Bapak akan diberikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan gagasan. Lalu tema dari gagasannya adalah IPTEKIN untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia. Dan nanti Pak Anis, selain juga kita akan bertukar pikiran dengan para panelis, juga akan ada pertanyaan langsung dari audiens, dari penonton dan peserta yang hadir di Studio Satu Menara Kompas ini. Untuk sesi gagasan, kami berikan waktu kepada Bapak Anis Baswedan. Mohon tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati, Ketua Perhimpunan Periset Indonesia, Bapak Insinyur Sahrir Ika, MM, yang saya hormati juga para panelis di sini, peneliti senior BRIN, Profesor Dr. Siti Zuhro, MA, juga Pak Profesor Dr. Bambang Subianto, dan seluruh peserta, para peneliti, para periset yang tergabung dalam PPI. Terima kasih atas kesempatan ya untuk bertukar pikiran di sini. Bapak sekalian, kalau boleh saya langsung pada poin utama. Ketika kita berbicara tentang Indonesia, maka ini adalah sebuah negara yang dibangun dengan cita-cita. Dan ini adalah sebuah bangsa yang dibangun dengan gagasan Indonesia adalah sebuah gagasan yang kemudian gagasan itu dipercayai oleh seluruh penduduk Nusantara, sehingga dia menjadi sebuah tujuan bersama sebagai satu kesatuan. Itulah bangsa yang kemudian bangsa ini membentuk negara pada tahun 1945 agar seluruh unsur pembentuk negara ini yang ada dalam bangsa Indonesia bisa merasakan kemakmuran, bisa merasakan keadilan. Oleh karena itu, di dalam perjalanan sejak tahun 45 sampai sekarang, kita memutuskan 25 tahun terakhir ini mengadopsi prinsip demokrasi. Dan demokrasi itu artinya rakyat menentukan arah, rakyat menentukan prioritas apa yang harus kita kerjakan di lima tahun ke depan. Tapi tujuannya sudah kita sepakati saat Republik ini merdeka. Itulah sebabnya saya sering garis bawahi, perjalanan kita menuju masyarakat Adil Makmur tiap lima tahun sekali kita jeda. Jeda berhenti sebentar untuk melakukan kalibrasi, apakah kita masih menuju arah yang sama atau tidak. Dan pada saat itu, rakyat memutuskan arahnya seperti apa, tujuannya tidak berubah, tujuannya Adil Makmur melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan lain-lain. Nah, disinilah kemudian terjadi proses pemilu, pilpres, dan pada saat pilpres pemilu kita semua menyampaikan apa yang menjadi gagasan. Nah, saya perlu garis bawahi di sini bahwa untuk kita bisa meraih yang kita cita-citakan, maka kita harus menetapkan secara tegas apa yang menjadi nilai utama untuk perjalanan lima tahun ke depan, izinkan kami menyampaikan nilai utamanya adalah prinsip keadilan, prinsip kesetaraan di dalam menyusun kebijakan. Lalu di mana e, letak ilmu pengetahuan di dalam melaksanakan itu semua? Ilmu pengetahuan dan peneliti, periset. Memberikan kepada kita beberapa hal dengan tujuan itu, maka kita mengandalkan metode ilmiah, mengandalkan kepada pandangan ahli untuk bisa mendapatkan berapa hal. satu bukti atau evidence fakta data ini, dapatkan lewat metode ilmiah yang kedua, kita bisa mendapatkan nasihat. Pandangan pengalaman dari para pakar yang ini nanti akan diwujudkan dalam bentuk opsi-opsi yang selalu bisa diambil. Yang ketiga, kita akan dapat pandangan tentang risiko-risiko dari setiap opsi yang tersedia. Apapun itu, yang keempat, kita ada ruang untuk terus-menerus melakukan inovasi, dan inovasi ini bukan hanya terkait dengan inovasi ilmu alam tapi juga inovasi di bidang ilmu sosial humaniora. Kemudian penyusunan kebijakan melibatkan variabel yang banyak dan percakapannya sering menggunakan terminologi yang teknis. Karena itu peran kelima yang dimainkan dalam dalam aspek eh, ilmu pengetahuan adalah Mewujudkan menjadi bahasa komunikasi yang dipahami oleh rakyat, ini bagian dari kontribusi ilmu pengetahuan, dan yang keenam adalah bagaimana menggunakan metode ilmiah kita bisa melakukan evaluasi yang objektif. Nah, kami melihat bahwa penyusunan kebijakan itu bukan semata-mata sebagai proses yang bebas nilai. Justru kami melihat ada bingkai nilai. Nilai itu apa? Values, nilai itu prioritas, nilai itu apa yang berkembang di masyarakat. Dan ini menjadi rujukan di dalam kita mengambil langkah kebijakan keputusan. Kalau kita dengan itu semua, saya ingin menunjukkan di mana posisi kita saat ini. Sebagai ilustrasi Bapak sekalian. APBN kita di tahun 2003 itu 470-an triliun. Tahun 2023, 22 itu 3100 triliun. Kita naik 7 kali lipat. APBN kita. PDB kita 2003 itu 2 2300. Sekarang PDB kita 11700. Kita naik 6 kali lipat. Dengan lompatan kenaikan itu Pertanyaannya, sudahkah sumber daya yang luar biasa besar itu dimanfaatkan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, dengan mengedepankan teknokrasi, sehingga dia bisa meraih tujuan utama kita? Itulah sebabnya kami melihat perlu terus-menerus menggunakan pendekatan ilmiah, kalau boleh saya sampaikan, empat urutan di dalam pengambilan keputusan. Empat ini dimensi sesungguhnya, satu adalah nilai, yaitu kesetaraan, keadilan. Kedua, yang tidak kalah eh, penting adalah kepentingan umum, yang di situ di ranking prioritasnya. Ketiga adalah evidence, knowledge, scientific method, data. Keempat, yang tidak kalah penting adalah konvensi, undang-undang, konstitusi yang dirujukan. Nah, kami melihat urutannya jangan dibalik. Kalau urutannya dengan aturan dulu, eh, semuanya bisa dikunci dengan aturan dan tidak ada lalu metode yang bisa dipakai. Tapi itu urutan begitu. Nah, inilah yang akan menjadi dan ini yang sudah menjadi visi kita. Dan menurut kami, kita semua mendapatkan kesempatan untuk me, atau diingatkan oleh 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 alam atau oleh Tuhan dengan peristiwa apa? peristiwa pandemi Covid kemarin. Pandemi Covid kemarin adalah sebuah siraman air dingin pada seluruh pengambil kebijakan sedunia yang selama ini mungkin menganggap ilmu pengetahuan itu sepele di saat hampasan Covid terjadi di situ semua kita bisa menilai siapa pemimpin yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan siapa pemimpin yang merendahkan ilmu pengetahuan dan tidak menghargai ilmu pengetahuan. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Nah sekarang pasca COVID sudah diingatkan kita seharusnya ke depan mengedepankan teknokrasi, mengedepankan pendekatan ilmu pengetahuan, tapi tetap ada guidance nilai. Karena nilai itulah yang menentukan prioritas, nilai itulah yang menentukan apa yang harus dikerjakan lebih awal dan apa yang dikerjakan kemudian. Itu sebagai pembuka dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dengan gagasannya tadi mewujudkan institusi inklusif untuk Indonesia adil dan makmur. Mohon bergabung bersama para panelis juga Pak Anies. Kita akan lanjutkan sesi diskusi. Silakan Bapak di sesi ini akan ada pertanyaan langsung dari Bapak Ibu panelis. Ada tiga pilar diskusi. Yang pertama adalah pilar iptek ekonomi dan inovasi. Untuk pilar IPTEK kita akan sama-sama mendalami Bapak Ibu bagaimana IPTEK memiliki peranan yang sangat penting khususnya untuk kemajuan Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk pilar IPTEK ini akan ditanyakan langsung oleh Profesor Dr. R Siti Zuhro MA. Silakan Profesor Siti Zuhro. Yeah. <coughs> Terima kasih banyak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya menikmati, ya, uh, apa yang dijelaskan oleh uh, Mas Anies Baswedan, PhD tadi. Bagus sekali. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi itu karena ada concern yang cukup pemahaman yang cukup tentang iptekin gitu ya, uh, tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga inovasi uh, dalam apa e, konteks itu pertanyaan saya adalah sebetulnya pemahaman tentang pembangunan ekonomi ya pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan tadi itu judulnya negara yang adil dan makmur gitu ya e, akan tercapai tentunya kalau ada partisipasi dari masyarakat yang genuin bukan partisipasi yang dimobilisasi. Nah, sejauh ini kita tahu bahwa partisipasi itu sebetulnya dalam pembangunan itu belum terasakan yang bisa saling empowering antara state and society, antara uh, pem pemda dengan uh, masyarakat lokal itu ya satu contoh. Lah oleh karena itu peran utama dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan sosial ya dan humaniora itu untuk menjadikan kita semua ya termasuk pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat itu saling mengedepan bergandengan tangan. Jadi bahu membahu dalam hal ini. Uh, tentu iptekin yang kita maksudkan tadi itu bisa menjadi daya dongkrak gitu ya. Uh, ketertinggalan Indonesia. Jadi kita tidak pura-pura kita maju. Kita ini masih di middle camp Middle, middle income trap ya. Jadi kita memang harus e, ikhtiarnya itu berlipat ganda ke depan. Kalau Mas Anies nanti menjadi presiden terpilih, pertanyaan kita, kebijakan iptek apa ya yang akan didorong ya agar menghasilkan atau memberi manfaat serta e, kemaslahatan bagi semua, tidak hanya rakyat tapi juga pemerintahannya gitu ya dunia usahanya. Dan juga menurut Mas Baca Pres ya, riset sosial ekonomi apa yang paling urgent, mendesak ya, dilakukan agar daya saing ekonomi Indonesia itu tumbuh secara sehat dan sekaligus mampu memberikan insentif pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini penting sekali menurut saya. Dan sejauh ini kita ya e, sejauh ini tidak sedikit kebijakan dan peraturan yang dibuat itu oleh pemerintah menafikan ya unsur evidence-based policy ini. Jadi tadi itu sudah digarisbawahi bahwa tidak ada negara maju yang tidak mendasarkan pada hasil kajian penelitian dari badan-badan riset gitu ya sebagai tentu tingkeng negara, lah ini pengabaian tadi itu yang akhirnya menjadikan gitu ya kebijakan-kebijakan itu tidak pro pada rakyat, lah ini yang mungkin perlu ditanggapi oleh Mas Baca Pres, Mas Anies Baswedan, saya mau panggil bapak kok rasanya masih muda, gitu ya, <laughs> uh, jadi Anies gitu, nanti kayak Sri Mulat kan gitu ya? <laughs> Dan selanjutnya, tentu adalah berkaitan dengan daerah. Kita tidak bisa menutup mata, pemerintah nasional ini tidak akan bisa disebut maju kalau daerahnya juga tidak maju kan gitu. Oleh karena itu, kesepakatan kita untuk menjalankan sistem demokrasi sejak 98 sampai sekarang ini tidak lain tidak bukan. Dengan pemilu-pemilu dan pilkada yang sangat ini ya sudah sangat banyak kita lakukan ini, ya. tentunya belum sepenuhnya berhasil melembagakan pemerintahan yang efektif, itu ya dalam arti governability yaitu pemerintahan yang benar-benar dapat menjalankan fungsi eksekusi yang dimilikinya. Lah ini tentunya adalah uh, saya ingin mengkaitkan tadi itu kebijakan-kebijakan yang dibuat. Ya, pemerintah pusat acap kali tidak seiring sejalan dengan daerah. Kalau kita belajar otonomi daerah, maka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu acap kali dijadikan alasan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota, gitu ya, untuk tidak mengimplementasikan program yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pertanyaan saya terakhir adalah mengapa hal itu terjadi? bagaimana menurut Mas Baca Pres, agar pemilu dan pilkada bisa menghasilkan pemerintahan nasional, regional, dan lokal yang sinergis, kolaboratif, dan efektif? Itu. Baik. Ya, terima, terima kasih, kasih Prof. Siti Zuhro. Tepuk tangan untuk pertanyaannya dari pilar iptek. Silakan dijawab Pak Anis untuk empat poin pertanyaan tadi, mulai dari kebijakan iptek apa yang akan didorong, riset sosial ekonomi, evidence based policy, dan bagaimana agar ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dihasilkan dari pemilu dan pilkada nanti. Silakan Pak Anies. Uh, Prof. Siti Zuhro yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan substantif ini. Jadi ketika pertanyaan misalnya kebijakan ilmu pengetahuan teknologi apa yang perlu menjadi prioritas pada hari ini. Kami melihat kebutuhan dasar harus menjadi prioritas bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi apa itu pangan. Ini dasar sekali. Bagaimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mengubah agar tata niaga kebutuhan pokok kita itu sehat. Memiliki ketahanan pangan dan memiliki kemandirian dengan kekayaan alam kita yang luar biasa. Jadi Prof kalau kita ketemu petani, kita sulit paham. Ini 70 tahun merdeka, kondisi dia nggak berubah. Kenapa di negeri lain petani bisa berubah? kondisi di kita tidak? Pasti ada hal yang tidak tepat yang kita kerjakan. Di sisi lain, lihat harga beras kita lebih mahal daripada tetangga-tetangga kita. Ada yang salah apa di sini? Nah ini bukan pertanyaan politis. Ini adalah pertanyaan teknokratis. Dan dijawabnya secara teknokratis. Kerasi nanti menjadi keputusan politis. Ini dasar, jadi kalau menurut saya, inovasi dalam kebutuhan dasar sehingga kita nanti bisa take off urusan yang lain. Tapi kalau urusan pangan saja, kita belum beres. Kita nanti akan memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada negeri lain, dan kita akan membuat orang-orang yang menyediakan makanan kita itu tidak pernah makmur hidupnya, dan konsumen selalu keberbanan dengan. Ya, mahal. Dan termasuk di dalamnya ini yang barusan kita minum ini. Ya di banyak negeri kita sudah tidak harus lagi membeli air dalam botol. Bagaimana kita menjelaskan negeri yang luar biasa kaya dengan air ini. Dan setiap kita membayar air lebih mahal daripada bensin. Lebih mahal daripada diesel. Gimana kita menjelaskannya kepada. Dan menurut saya ilmu pengetahuan jawabannya. Jadi apa ini? Kira-kira gini. Pemimpin politik menentukan prioritas. Pangan beresin. Papan nih papan nih anak-anak muda kesulitan punya rumah sekarang separuh lebih penduduk Jakarta nyewa rumah, kota-kota lain begitu. Bagaimana ini bisa diatur? Bagaimana kita siapkan? Itu menggunakan data, informasi, inovasi, termasuk inovasi di bidang peng, apa, pembangunannya. Lalu kita bicara tentang mobilitas. Negeri yang sebesar ini membutuhkan pengelolaan mobilitas yang baik sehingga konektivitas kita terbangun dengan baik. Jadi Uh, Prof. Siti Zuhro, saya melihat pada hal yang dasar dulu di situ kita kerjakan. Jangan sampai kita lakukan inovasi halal yang sifatnya good to have, nice to have. Tapi bukan fundamental. Ya kita boleh aja investasi riset bidang sepatu. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah itu. Oke. Tapi itu bukan hal yang fundamental. Yang fundamental ini. Itu ya jawaban yang pertama, Prof. Jadi kalau itu bisa ada, lalu apa di bidang polisinya, polis pengambil kebijakan nanti akan mendapatkan opsi-opsi yang bisa diambil, konsekuensinya, pro-konnya, who gets what, when, where, how much, itu akan ter lalu bisa diambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian uh, riset apa saja agar ekonomi kita bisa mensejahterakan. Kami melihat riset-riset, terutama di bidang yang memiliki efek pada peningkatan nilai tambah, yang kedua pada penyebaran kesempatan lapangan pekerjaan, yang ketiga pada penambahan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian, sehingga penelitian-penelitian ini nantinya akan bisa menjadi dasar bagi. Dilakukannya kebijakan-kebijakan yang men meningkatkan kesejahteraan bagi uh, masyarakat. Kami uh, sependapat sekali, Prof, bahwa negara harus menyiapkan sumber daya yang cukup agar kegiatan penelitian itu bisa dikerjakan dengan metode yang benar dan menghasilkan temuan-temuan yang objektif. Dan itu bisa dalam bentuk negara mengalokasikan ditambah dengan negara bermitra. Dengan siapa? Dengan private sector, bermitra dengan organisasi internasional, bermitra dengan dunia akademik, domestik maupun global. Nah bentuk dari insentif yang diberikan bisa dalam bentuk pajak, bisa dalam bentuk uh, uh, monetary lainnya, terutama bagi private sector supaya mereka mau melakukan investasi di situ. Dan kita saya tadi ada data tapi saya tidak tempat tunjukkan Prof bahwa kita ini di dalam skala regional saja itu tidak termasuk yang tinggi di dalam unsur riset dan bagi produk-produk yang kita hasilkan. Jadi data yang kami dapatkan ketika kita membandingkan Indonesia dengan negara lain Uh, unsur inovasi kita ini dari World intellectual property organization kita ini rank nomor uh, 75 Singapura nomor 7 uh, Cina nomor 11 Malaysia nomor 36 Thailand nomor 43 dan kita berada di urutan 75 nah ini harus didorong tapi tadi saya sampaikan jangan sampai kita mendorong peningkatan di bidang yang bukan hal yang substantif pada fase ini lalu yang empat tentang bagaimana? Uh, daerah bisa maju. Ini, ini sesungguhnya uh, Prof. Siti Zuhro memberikan pertanyaan yang sangat menarik karena Prof. Siti Zuhro meng membuat kita semua sadar bahwa kita seharusnya menggunakan metode ilmiah untuk menyusun manajemen hubungan pusat daerah. Kan bu, kita bukan negeri pertama yang punya hubungan pusat daerah. Kalau dibandingkan. Ada negara besar lain, ada Tiongkok, ada Brazil, ada Amerika Serikat, ada India. Itu negara yang teritorinya besar-besar semua. Lalu ada yang menggunakan federasi, ada yang menggunakan unitary, ada yang menggunakan desentralisasi, ada yang menggunakan sentralisasi. Nah, itu adalah ranah ilmu pengetahuan, comparative politics, public policy, yang kita bisa mengambil pelajaran mana yang paling bisa kita gunakan bukan diterapkan. Mana yang paling bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan Indonesia. Nah, kami melihat bagaimana supaya sinkron langkah ke depannya, Prof. Itu begini. Dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merumuskan pertanyaan mikro yang sama. Tapi bukan merumuskan manajemen mikro yang sama. Gak bisa, pemerintah pusat jangan melakukan mikromanajemen. Pemerintah pusat itu melakukannya micro questions. Kenapa organisasi ini besar sekali? Jadi begini, supaya apa? Supaya kita tidak ketemu dengan pendekatan simetrik untuk semua daerah. Problem yang kita hadapi sekarang itu apa? Pemerintah pusat melakukan mikromanajemen. Nih misalnya, laporan keuangan kepala desa. oke? Okay? Ditentukan kita, nih laporannya ABC. Bukan, pertanyaannya mikro. Bagaimana laporan keuangan di daerah Anda itu memenuhi prinsip-prinsip akuntansi keuangan pemerintahan. Yang kedua, bagaimana pengelolaan keuangan Anda dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah Anda. Micro questions, bukan micro management. Nah kita kecenderungannya maunya micro begitu micro management, maka dominasinya perspektif Jakarta. Bukan perspektif daerah. Tapi kalau micro questions, pertanyaan nih, bagaimana orang datang ke rumah sakit pulang bahagia. Oh, ya Anda rumusin aja solusinya. Wah, oh, Anda mulai rumah sakit, Anda mulai anggaran, tapi bagaimana orang keluar rumah sakit itu bahagia? Itu micro questions. Anda pikirkan tuh. Nanti akan ketemu sebuah kesepakatan yang menjadi kalau bahasa manajemennya namanya KPI. Dengan dan ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu membantu merumuskan pertanyaan dengan benar. Kalau kita merumuskan pertanyaan dengan benar itu kira-kira hampir separuh persoalan selesai. Rumuskan habis itu kita sepakati caranya dan lalu monitor. Jadi kami melihat oh, sinkron dan tidaknya kenapa? Karena daerah punya prioritas yang menurut daerah prioritasnya ABC, pemerintah pusat melihat prioritasnya secara nasional DEF. Lalu dibuatlah peraturan yang prioritas DEF, daerah sulit untuk mengikuti. Tapi kalau bentuknya mikromanajemen lalu, nah, lalu begini, misalnya kami melihat perlu ada arahan nasional terkait dengan pembangunan di tingkat daerah. Arahan. Kalau tidak ada arahan, kita sulit. Seperti contoh, Pak. Soal kesehatan. Maka tiap daerah itu dirumuskan angka kematian ibu melahirkan, angka stunting, angka TB, angka penyakit-penyakit uh, mendular yang sehari-hari kita sudah tidak ada lagi. Stunting sudah tadi, TB dan lain-lain. Itu dirumuskan tiap daerah sehingga daerah itu mengejar sebuah target. Kenapa? Karena ada arah dari pemerintah pusat pendidikan. Alokasi pendidikan kan kita bilang 20%. Coba dicek, apakah APBD di tiap daerah sudah 20 persen? Belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi saya melihat yang tadi saya sampaikan di awal, ilmu pengetahuan itu membantu untuk memotret kenyataan, merumuskan pertanyaan untuk diselesaikan, lalu membantu menyiapkan metode yang perlu diambil sebagai kebijakan untuk menyelesaikannya. Tepuk tangan untuk yang pertama tadi pilar iptek yang sudah kita sama-sama bertukar gagasan. Yang tidak kalah penting tentu saja pilar ekonomi. Bicara soal ini kita akan mendalami lagi langkah-langkah efektif apa yang harus disiapkan dari sisi ekonomi khususnya untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Untuk pilar ekonomi ini akan ditanyakan oleh Insinyur Syahrir IKMM. Silakan Pak Syahrir. Ya. Terima kasih Pak Anies. Uh, saya langsung, uh, tadi data tadi menarik Pak Anies ya. Jadi uh, baik competitiveness di bidang innovation tapi juga yang saya mau nyuruti adalah uh, budget dan kemudian persoalan mendasar di ekonomi kita. Kalau saya mengamati selama saya lama bekerja di Kementerian Keuangan masalah yang paling serius dan paling fundamental yang belum kita tuntaskan dengan baik adalah persoalan reformasi struktur ekonomi, Structure-nya. yang structure ini kita uh, banyakkan kita uh, lebih banyak dikuasai oleh pengusaha besar, ya kan kemudian uh, yang UMKM misalnya yang bagian terbesar daripada populasi kita itu sangat kecil dan kemudian saya menduga bahwa uh, generasi kita yang lebar yang menggambarkan ketimpangan besar, kalau nggak salah generasi itu Pak Anies sekarang udah 0,4 ya, bahkan 0,4 lewat ya lebih. Itu menggambarkan kontribusi dua pihak, yaitu lemah di yang populasi besar di UMKM ini, ya kemudian yang populasi kecil itu menguasai besar. Nah oleh karena itu mungkin strategi yang akan saya tanyakan ke Pak Anies adalah apabila Pak Anies terpilih menjadi presiden, strategi untuk mereform struktur ekonomi ini seperti apa? Nah, itu satu ya. Nah, satu tambah satu lagi. Yang kedua, kalau kita lihat daya dorong uh, government expenditure di APBN ya terhadap uh, pertumbuhan ekonomi. Uh, pertumbuhan ekonomi kita, sebagaimana Pak Anies tahu, saya memberi istilah 5% trap. Jebakan lima nah, persen. Ketika ada pressure, misalnya kesehatan kemarin, langsung dia drop. Itu dia tidak akan bakalan naik, malah drop gitu. Ada kita nggak bisa nembus ke situ. Nah ini tantangan Pak Anies nanti adalah bagaimana menembus itu untuk menjadi menembus angka 5% growth, ya kan? Itu untuk sampai kepada nanti 2045 target kita kan 7%. Nah, di situ persoalannya bukan saja mencapai target itu Pak Anies. Tapi bagaimana membagikan kue ini? Yang tadi istilah Pak Anies tadi belum merata gitu. Jadi problem kita tuh meratanya ini yang belum ada strategi yang menurut saya paling tepat atau ibaratnya cari uh, jamu yang tepat itu ya belum ada gitu. Nah, saya berharap kalau Pak Anies terpilih tadi persoalan struktur ekonomi dan kesenjangan itu bisa kita selesaikan. Terima kasih Baik, Terima kasih silahkan Pak Anies. Terima kasih uh, Pak Dr Sahrir, saya hormati. Menarik sekali Pak tentang struktur ekonomi kita yang didominasi oleh yang besar dan bukan yang kecil. Secara skala ekonomi, secara jumlah maka 97 persen kalau tidak salah itu adalah malah 99 ya, 97, 99 mungkin ya, itu adalah skala yang kecil mikro. Nah ini kan evidence-nya begitu, kok polisinya nggak nyambung dengan evidence? Kalau evidence-nya bilang jumlah pelakunya yang kecil dan mikro itu banyak, harusnya polisinya nyambung dong memang itu. Ini terlalu deduktif, Pak. Kurang induktif ini. Gak, gak baca ini situasi lapangannya. Apa? Gini, Pak. Kalau menurut saya nomor satu, rumuskan statement sederhana yang mudah dipahami oleh semua pelaku, baik pelaku pasar, penyusun kebijakan, peneliti. Itu istilahnya mantra. Itu yang tadi kenapa saya ilmu pengetahuan itu membantu mengkomunikasikan yang, yang rumit itu menjadi. Rumah. Saya beri contoh, Pak. Di order baru. Ya, di Baru itu, pembicaraan oh, GBHN segini pak, nggak ada yang baca buku itu pak. Tapi semua bilang kita punya arah. Kenapa? Ada GBHN. Lepas itu baca juga. Tapi kalau tanya, oh ya ada baca segini. Tapi dirumuskan dalam mantra. Apa mantranya? Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. Semua orang paham. Lima tahun ini sedang pemerataan. Lima tahun ini sedang. Itu namanya mantra yang membuat semua berlaku. Nah, saya coba rumuskan mantranya, Pak. Kebijakannya, arahnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Rumuskan di semua sektor. Maka industri tahu, perbankan tahu. Begitu perbankan, di perbankan langsung dia buka. Lah kok sekarang seluruh persyaratan kredit kita mengasumsikan sektornya formal. Ya pasti informal nggak bisa dapat uang. Lah kalau informal nggak dapat uang, ya nggak mungkin dia tumbuh. Udah punya akses pada kapital kok. Kenapa? Karena kebijakan kita tidak secara tegas punya yang disebut tadi value-nya apa. Kami katakan value-nya adalah membesarkan yang kecil, tapi jangan kecilkan yang besar ya. Yang besar biar tumbuh besar. ya. Tapi kalau soalnya kadang-kadang kita membesarkan yang kecil, memusuhi yang besar. Jangan, yang besar biar tetap besar, tapi yang kecil harus jadi nanti OJK menyesuaikan, BI menyesuaikan, Perbankan menyesuaikan, koperasi menyesuaikan, Kementerian Perdagangan, Kementerian. Perdagangan. Kenapa? Karena ada policy guidance nih yang disusun. Lalu disitulah dirumuskan. Nah, ilmu pengetahuan nanti membantu tuh membuat opsi-opsi. Jadi saya melihat selama yang kecil itu dikunci sulit. Lalu ilmu pengetahuan juga nih pakai data. Apakah ada faktor non bisnis yang mempengaruhi pertumbuhan sektor mikro? Ini pertanyaan ini saya ajukan di Jakarta, Pak. Pak, saya kalau rapat dengan tim boleh dicek di jajaran, saya tidak memberikan instruksi, saya memberikan pertanyaan. Oke, silahkan para kepala dinas, kepala badan merumuskan jawabannya. Ini pertanyaan saya, saya ingin UMKM di Jakarta tumbuh 4 kali lipat, terjemahkan. Apa penghambatnya? Apa? Dan bagian saya bertanya aja. Jadi saya tanya, apa faktor ekonomi, apa non-ekonomi? Non-ekonomi misalnya, Kenapa yang kecil nggak bisa tumbuh? Karena aturan zonasi, Pak. Saya mau usaha kuliner pesan online, tapi untuk usaha kuliner saya bisa daftar online, saya harus punya izin usaha mikro (IUMK). Nah, saya mau daftar nggak dapat izin? Kenapa? Rumah saya bukan zona usaha, Pak. Okay? Karena saya bukan zona usaha, saya nggak dapat izin. Karena saya nggak dapat izin, maka saya nggak bisa ke bank dapat keuangan. Saya nggak bisa ke uh, online market karena saya nggak punya izin. Jadi zonasi diubah. Sekarang Jakarta semua zona boleh usaha asal dalam rumah. Kalau Anda tambah parkir, tambah baru ada surat pengurusan izin. Tapi kalau usahanya di, di dapur, di garasi, loh ini eranya 4,0. Jadi faktor itu. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin ingat, pernah jalan Jenderal Sudirman ditutup jalannya. Enggak boleh untuk roda dua. Tamrin, saya tanya, berapa banyak pengantaran barang ke Jalan Tamrin dan Sudirman per hari? Dan jawabannya, ini evidence base nih. Jau, waktu itu kan dilarang roda dua masuk, harum belor roda 4 Jawabannya, 500.000 pengantaran per hari. Oke. Okay? Dan seluruh Jakarta ada 13,5 juta pengantaran per hari bila motor tidak boleh masuk jalan Jenderal Sudirman, maka usaha kecil mikro tidak mendapatkan rezeki dari pusat perekonomian yang paling menggerakkan di seluruh Indonesia. Namanya Jenderal Sudirman -Jalan, jalan Tamrin itu. Itu evidence base. Jadi ini bukan soal like dan dislike. Ini soal mengambil keputusan berdasarkan lihat datanya. Dan apa yang jadi? 500 ribu pesanan per hari, itu kan pesanan makanan kecil, makan siang, makan malam, dari seluruh Jakarta. Langsung berubah. Jadi, membesarkan yang kecil itu bukan soal economic policy, financial policy, bukan itu saja. Tapi juga regulasi-regulasi sektor pendukung lainnya. Tapi itu membutuhkan yang saya sebut tadi guidance, mantra gitu ya Pak. Lalu yang kedua yang terkait dengan growth. Saya setuju sekali apa yang Bapak sampaikan di akhir Pak Sair, bahwa pemerataan, itu sama pentingnya. Jadi mungkin kalau bahasa teknisnya adalah quality growth. Pertumbuhan yang berkualitas. Apa sih yang yang menentukan kualitasnya? Kita sering bicara kuantitas growth. Karena itu kita bilang 5%, 6%, 7%. Tapi kalau ada kasus, Pak, sebuah provinsi di Sulawesi, growth-nya itu bisa 27%. Di situ, tapi employment enggak tumbuh. Sektor kecil nggak tumbuh. Kenapa? Karena disuruh tambang nikel yang luar biasa, sehingga kontribusi pada perekonomian menjadi tumbuh dahsyat. Tapi rakyat tidak merasakan perubahan. Karena itu, menurut kami, kita jangan terlewat, bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitas. Nah, kualitas di mana, disitulah kebijakan-kebijakan yang memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi soal gini, rasio kita, sehingga lebih lebih baik dan ada keberpihakan dari negara untuk pelaku-pelaku ekonomi yang kecil. Dengan begitu nanti pertumbuhan kecil dan di luar pusat-pusat perekonomian yang ada yang sudah ada sehingga nanti pertumbuhan itu bisa merata. Nah, ini akan lebih baik kalau saya boleh memilih nih, Pak. 7% tapi timpang, okay? Atau lima persen tapi merata, pilih mana, Pak? Ini value, Pak. Exactly. Ini, nah, di situ pilihannya bukan scientific. Scientificnya mengatakan itu tujuh persen tidak merata atau lima persen merata. Di situ judgment. di situ value. Makanya saya katakan tadi dari awal, value yang dirumuskan, value kita apa? Kesetaraan, Nah, kalau ada kesetaraan, ketemu opsi, memilihnya gampang. Tapi kalau value kita efisiensi. Nomor satu efisiensi, maka kita akan bilang pilih nomor tujuh. Nah, siapa yang ambil efisiensi? Perusahaan, kalau korporasi dia pasti akan pilih efisiensi. Sama pasar. Kami membayangkan pasar perekonomian Indonesia itu berkembang, bukan hanya free tapi fair. Itu kira-kira jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi dari sisi pilar ekonomi. Tepuk tangan. Berikutnya kita ke pilar inovasi. Baca pres punya inovasi apa untuk menghadapi Indonesia Emas 2045? Ini akan dipertajam oleh Profesor Doktor Insinyur Bambang Subianto M.Agr. Silakan Prof Bambang. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya tadi sudah sedikit sudah disinggung oleh Pak Anies bahwa indeks inovasi kita itu uh, di di bawah tetangga kita gitu pak. Memang menurut banget kami memang uh, innovation environment di negara kita itu uh, masih rendah pak. Sebagai contoh uh, ini kaitannya dengan ekonomi tadi bahwa inovasi itu diperlukan ada faktor pertama triple helix pak. Triple helix jadi ada produsen teknologi, user teknologi, pengguna teknologi dan Pengambil kebijakan, nah ini di Indonesia belum jalan. Kondisi inovasi di kita itu uh, tidak seperti di negara-negara yang maju, seperti Korea, Jepang, dan mungkin Inggris, Pak. Ya, bahwa uh, justru inovasi itu berjalan dengan baik, bukan peran pemerintah, tetapi peran swasta, Pak, seperti Bapak siung tadi gitu, nah. Di Indonesia, itu kalau di Korea, Jepang, dan Inggris, itu 80 swasta, 20 persen dari pemerintah. Itu anggarannya, Pak, dan infrastrukturnya. 80 dari swasta, 20 persen dari, dari pemerintah. Itu di negara-negara Korea, Jepang, dan Inggris. Nah, di negara kita, itu terbalik, Pak. Nah, ini eh, tadi sudah disinggung, sebenarnya strategi apa, Bapak? pertanyaan saya, strategi, strategi apa Bapak untuk meningkatkan tadi indeks inovasi naik yang kaitannya dengan keinginan swasta untuk bekerja sama dengan kita sebagai periset dan pemerintah itu masih kurang Pak. Nah ini strateginya bagaimana untuk menarik swasta itu bisa melakukan riset bersama, bisa melakukan menggunakan hasil riset kita sendiri itu yang selama ini masih kurang, Pak. Itu aja, Pak, karena waktunya udah habis. Sekian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bambang. Silakan, Pak Anies. Ya. Eh, begini, Pak. Terima kasih, Prof. Bambang. Perdebatan kami harus ada kemauan politik dari pemerintah dengan komitmen fiskal, alokasi anggarannya. Harus naik, dan mungkin kita lakukan seperti sekarang ini. Lalu, yang kedua, penyelenggaraannya harus menyediakan tipe tiga dan empat. Jadi, kalau pengadaan barang dan jasa itu ada empat tipe: tipe satu, tipe dua, Sari pasti persis, persis. Nah, kita kebanyakan menyelenggarakan dengan dua ini, Pak. Akibatnya terkunci menurut hemat kami harus sudah mulai mengejar dengan tipe 3 dan tipe 4 supaya inovasi pilihan riset dan lain-lain itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada organisasi penelitian dengan cara begitu maka sumber daya yang besar itu tidak muter di situ-situ aja pak Dan kita mengkhawatirkan kalau anggaran penelitian naik misalnya 50 persen lalu 50 persen itu hanya berkutat di lingkar itu aja nggak akan menghasilkan inovasi juga tapi kalau sekarang kita ketemu ada orang di daerah yang ma yang ber bekerja membangun pembangkit listrik tenaga air karena ada air pancuran di tempat sana sehingga itu menghasilkan listrik untuk desa itu. Itu kalau ada pengadaan juara jasa tipe 3 tipe 4 bisa langsung ke dia, Pak. Dia bisa langsung dia langsung dirasakan manfaatnya. Begitu manfaatnya ada, korporasi bisa masuk dan memanfaatkan ini untuk startup yang akhirnya menjadi teknologi tepat guna yang dipakai di mana-mana pembersihan air. Saya mau air karena air ini mendasar. Pembersihan air. Air kita kalau dulu kan pendekatannya masih kita pusatkan sebuah tempat dicuci airnya. Lalu bangun jaringan pipa dikirimkan ke seluruh rumah. Terus sekarang dengan pengajuan inovasi udah bisa perkomunitas, per kampung itu ada pencucian air di situ, pembersihan air yang kemudian didistribusikan dalam kampung bahkan menuju kepada perumah tangga bisa membersihkan air dan diminum drinkable water household level. Jadi saya melihat inovasi itu komitmen fiskal harus ditingkatkan, kemudian tipe pembelanjaannya harus lebih banyak variasinya. Jangan tipe satu dan dua saja, tapi tipe tiga dan empat. Kami dulu ketika di DKI Pak ini pengalaman kami, yang enggan, enggan melakukan tipe tiga dan empat siapa birokrasi? Karena birokrasi inginnya tipe satu dan tipe dua, tipe tiga, tipe empat, khawatir di audit, khawatir rumit ketika pelaporan. Itu yang membuat birokrasi enggan. Nah kepemimpinan harus memberikan perlindungan supaya mereka mau melakukan dengan memberikan arahan kepada audit kepada bahwa ini rute yang mau kita ambil, permudah auditnya, pertanggungjawaban dipermudah sehingga orang mau melakukan. Kalau enggak daerah enggak mau mengerjakan, nanti ribet, ribet diperiksa. Nah. Jadi Pak, kami melihat tapi di sisi lain kami tidak terlalu khawatir soal proporsi negara dengan swasta, Pak karena proporsi negara dan swasta mereka adalah tahun 2023. Kalau kita tanya proporsi negara mereka tahun 60, tahun 70, enggak begitu. Ya, jadi jangan sampai kita membandingkan mereka sekarang yang sesungguhnya kita 20 tahun lalunya mereka. Jangan sampai itu. Nanti akhirnya kita enggak mau invest di situ. Dan pola, bapak perhatikan, di Amerika pola penelitian ada pada kampus. Private sector masukkan dananya ke kampus. Betul ya? Kemudian di Jepang berbeda. Perusahaan yang melakukan riset. Misalnya Mitsubishi, Toyota dan lain-lain, Mitsui. Mereka yang melakukan itu. Itu di perusahaan. Di Cina, enggak. Pemerintah yang melakukan. Yang melakukan itu. Dan di Korea Selatan kombinasi. Jadi menurut saya tidak ada satu rumus yang harus kita bilang kita pakai ini, enggak. Indonesia lakukan saja. Yang penting kita banyak inovasinya. Banyak terpaksa, Boleh swasta, boleh negara, tapi kita siapkan pemerintah bangun ekosistemnya. Lalu yang keempat, regulasi untuk penelitian yang dipermudah. Sekarang jadi peneliti itu ribetnya nggak kira-kira administrasi. Tanyakan mana semua peneliti. Dari mau melakukan penelitian aja izinnya ampun. Ngurus izin. Ini yang merasakan di sini banyak peneliti. Baru ngurus izin aja berbulan-bulan ngurus izin. Terus kapan kita penelitian? Untung moodnya masih ada. Coba kalau berbulan. Jadi menurut saya, negeri ini harus sudah menjadi negeri yang terbuka. Mari kita izinkan anak-anak bangsa kita ini untuk melakukan penelitian dengan mudah. Dan jangan larang bidang-bidang yang mungkin untuk negara wah, dianggap berbahaya. Bukan. Laporin aja. Dan ikutkan unsur negara di dalam penelitiannya. Sehingga bisa dimonitor. Jadi eh, kita melihat deregulasi. Penting sekali agar Indonesia menjadi daerah tujuan riset dunia. Bukan hanya daerah tujuan wisata dunia. Bapak bidangnya marine biology. Mana negeri lain yang lebih kaya marine biology daripada kita? Coba bayangkan kalau kita katakan silahkan peneliti dari seluruh dunia datang meneliti marine biology tapi satu syarat. Satu peneliti asing, lima peneliti lokal bareng dengan Anda. Oke, lalu semua hasil penelitian Anda harus dipresentasikan di sini dan Anda harus afiliasi dengan universitas di sini. Maka afiliasinya dengan universitas di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara, Anda harus home base-nya di sana, jangan di Jakarta. Lalu rekrut semua mahasiswa-mahasiswa kita bidang itu untuk menjadi asisten penelitian Anda. Wih, kita melakukan transfer knowledge yang dahsyat itu. Vulkanologi. Ilmu mana yang punya, negara mana yang punya gunung berapi sebanyak kita. Jadi saya melihat ini adalah satu peluang pengembangan inovasi yang, yang luar biasa. Waktunya habis, terima kasih banyak, Pak Anies Baswedan. Tapi nanti akan diperdalam lagi karena masih akan ada juga pertanyaan dari audiens. Tadi sudah dijawab pernyataan dari pertanyaan dari para panelis, dari pilar uh, inovasi sebelumnya, pilar ekonomi, dan pilar iptek. Ada dua audiens yang diperkenankan untuk bertanya silahkan dua audiens dan nanti akan singkat saja, singkat saja untuk menjawab, silahkan. silakan silakan Baik, terima kasih. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sarif Hidayat. Bung Anies, eh, seperti kita ketahui bahwa Keberhasilan negara-negara maju dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik itu karena didukung oleh peran penting dari uh, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Nah, seperti kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia ini telah melakukan langkah fundamental dalam reformasi lembaga riset melalui pembentukan apa yang disebut dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kita sebut dari singkat dengan BRIN. Nah, pertanyaan saya pertama adalah bagaimana Bung Anies menyikapi Big Bang Reform yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI ini. Yang kedua, langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan jika Bung Anies terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029 dalam rangka penguatan lembaga riset selain memberikan insentif? Karena tadi lebih banyak disinggung insentif. Nah yang ketiga adalah singkat saja, terkait dengan otonomi. Penguatan, apa maksudnya, Prof? penguatan lembaga riset selain lembaga insentif. Riset, selain insentif. Iya. Karena tadi sudah banyak disinggung insentifnya. Tentu uh, ada hal-hal lain selain insentif. Nah yang ketiga, saya setuju dengan penguatan desentralisasi relasi antara pemerintah pusat dan daerah tadi. Tapi pertanyaan saya kemudian, kira-kira kalau terpilih jadi presiden, apa? langkah konkret untuk mewujudkan gagasan desentralisasi asimetris, tapi betul-betul dalam koridor unitary state. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, peran kedua. Baik, terima kasih. Mau sebutkan nama dan dari PPI mana, silakan. Saya Suci Ulandari dari PPI Pusat. Ya. Pak Anies yang terhormat, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan kelimpahan sumber daya alam di Indonesia. Uh, dan kita semua mengetahui bahwa uh, kekayaan genetik kita sangat keragaman genetik kita sangat luar biasa. Kami ingin mengetahui pandangan Bapak terkait dengan uh, bioekonomi sirkular, Pak, dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan kemudian kami juga ingin mengetahui uh, bagaimana. Pandangan Bapak atau strategi Bapak untuk menciptakan ekosistem riset yang bisa mendukung pembangunan ekonomi tersebut. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Dr. Suci. Terus, pertanyaan kedua: silakan dijawab pertanyaan dari Prof. Syarif dan juga Dr. Suci, Pak Anies. Untuk tadi, dari Prof. Syarif terkait dengan bagaimana Big Bang Reform itu yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan juga langkah penguatan lembaga riset selain insentif dan desentralisasi seperti apa. Yeah. Terima kasih Prof. Sharif. Ini tulisan-tulisannya yang bacaan kita zaman desentralisasi dulu belajar kita. Prof. Kami masih belajar desentralisasi, udah bacanya uh, the guru ini desentralisasi. Terima kasih Prof. Uh, terkait dengan uh, berin, ma -ma saya ingin nyampaikan disinilah Peran, metode ilmiah, ilmu pengetahuan, dan ahli. Kenapa pemimpin politik merumuskan tujuannya? Kami ingin agar kegiatan riset di Indonesia itu tumbuh, berkembang, bermanfaat, dan menjangkau semua model organisasi apa yang paling optimal untuk melakukan itu. Nah, ini ada organizational behavior, ada organizational teori, ada banyak sekali pengelolaan institusi yang di situ menjadi contoh. Dan nanti kita punya komparatif referensi dari berbagai negara. Nah ini Pak yang menurut hemat kami, Pak Prof. Sarif, sebenarnya pemimpin politik membuat pertanyaan itu lalu expert memberikan alternatif-alternatif format organisasinya. Tapi yang sering terjadi, pemimpin politik bilang saya mau ini, tolong carikan justifikasinya gitu. Itu yang sering terjadi. Saya mau kebijakan A, tolong dibuatkan justifikasinya. Nah, sebenarnya pemimpin politik menentukan objektif atau tujuan apa yang mau diraih. Lalu para pakar memberikan opsi-opsi mana yang paling bisa di exercise dari situ ditentukan apa yang paling tepat. Jadi menyangkut soal ini, ini adalah sebuah produk undang-undang sekarang. Produk undang-undang ini, bukan sekedar uh, saya, nah saya berpandangan bila ada aspirasi objektif di mana struktur mengganggu delivery, struktur mengganggu pencapaian, maka harus dilakukan penyesuaian struktur. Tapi bukan penyesuaian itu karena aspirasi saja. Itu harus mendasarkan kepada evidence. Jadi begitu Pak, Pak, Pak Sarif, saya berpandangan yang sudah, apapun ini kebijakan, saya sering ditanya, Pak kebijakan ini diteruskan apa tidak? Kebijakan ini diteruskan apa tidak? Bukan selera saya soal diteruskan apa, apa tidak. Kami ingin ya rumuskan, Objektifnya, metodenya dibahas. Nah, jadi, tapi saya sampaikan, kam, menurut hemat kami, harus selalu terbuka melakukan perubahan apabila di dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai kita sudah terlanjur khawatir kehilangan wibawa, dipaksakan untuk jalan. Terus, nah, kalau begitu, malah justru kehilangan wibawa. Di depan siapa? Di depan sejarawan di masa depan, Pak. Gitu, jadi gitu, kira-kira. Kemudian, yang kedua, penguatan lembaga riset. Kami memandang kekuatan lembaga riset itu pada perisetnya. Perisetnya jadi pengembangan kapasitas. Kita harus invest lebih banyak untuk pertukaran peneliti. Harus invest lebih banyak untuk pendidikan bagi anak-anak muda yang mau menjadi peneliti, dan kita harus buka semua bidang. Jangan hanya diarahkan kepada sifatnya aplikasi atau terapan, tapi juga di bidang ilmu yang sifatnya lebih dasar, lebih murni. Nah, investasi di situ, menurut saya, itu salah satu penguatan yang paling dasar. Karena kekuatannya bukan pada bangunannya, bukan pada organisasinya, bukan pada anggarannya, tapi pada e, penelitinya. Lalu kami memandang perlu ada kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian kelas dunia yang intensif, sehingga kita terus-menerus dirangsang untuk bisa setara dengan lembaga-lembaga penelitian dunia lainnya. Kalau tidak, kita akan repot. Dirumuskannya begini, Pak. Peneliti Indonesia. Harus bisa tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona ketika jadi di negeri orang. Gitu kira-kira sederhananya. Jadi ketika dia datang ke negeri-negeri lain tuh orang bilang, ah ini peneliti yang benar nih. Jangan sampai ketika sampai di sana kita, iya ternyata jago kandang gitu. Kita ingin itu uh, setara. Terakhir, uh, kami setuju Pak, memang uh, negara kita adalah kesatuan, pendekatannya desentralisis menurut hemat kami pada target-target pembangunan, prioritas pembangunan itu disepakati. Cara teknis menyelenggarakannya kewenangan daerah itu diberikan. Sehingga tiap daerah punya ruang untuk bisa mengerjakan sesuai dengan sumber daya, konteks, masalah yang mereka miliki. Jangan segalanya serba diatur secara seragam dari pusat. Kalau diseramunya di yang Jakarta secara seragam, yang paling enak itu Jakarta, karena pusat adalah Jakarta. Jadi kalau Jakarta mengatakan ya pasti itu prioritasnya di pusat juga. Tapi kalau ketemu dengan daerah yang uh, geografisnya menantang, ukurannya luas, penduduknya sedikit, maka itu akan mengalami kronis. Jadi kami sepakat Pak prinsip de kebijakan yang disusun harus memberikan ruang bagi desentralisasi asimetris karena ada objektif yang simetris. Terima Singkat saja untuk yang Dr. Suci juga pertanyaan oh Iya, iya, betul, yang kedua. Ya. Yang kedua terkait dengan ya. Ya. Bu Suci, kami ekonomi ekologi akarnya sama, harusnya jadi satu. Jadi, kami melihat kebijakan ini harus didorong dengan ada lagi-lagi pemerintah memberikan guidance kepada dunia usaha, kepada masyarakat, dan pemerintah memberikan dukungan infrastruktur regulasi, infrastruktur lunak, infrastruktur keras untuk mereka mengelola. Perekonomian berbasis eh, pendekatan berkelanjutan, karena tanpa ada dukungan dari pemerintah, sifat dari pengendalian soal dampak lingkungan itu sifatnya eksternalitas. Yang seringkali, kalau diabsorb oleh pelaku ekonomi mikro, yaitu korporasi, itu menimbulkan biaya yang besar. Nah, eksternalitas inilah yang harus kita pegang oleh negara. Kalau negara pegang itu maka uh, saya rasa itu akan bisa berjalan. Kemudian soal uh, ekosistem uh, riset yang sehat, berikan ruang yang cukup bagi peneliti, lembaga penelitian, untuk memilih tema penelitian, memilih metode, dan kemudian ada transparansi di dalam penyelenggaraan risetnya, dan ada meritokrasi di dalam proses uh, dukungan dari pemerintah kalau ada prinsip-prinsip itu saya rasa penelitian kita akan excel di depan. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Terakhir untuk menyimpulkan diskusi kita pagi hari ini, apa yang ingin Pak Anies garis bawahi terkait dengan tema kita hari ini IPEKIN untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia juga tadi tiga pilar yang sudah disampaikan oleh para panelis yang sudah ditanyakan secara mendalam. Silakan Pak Anies. Hormati ilmu pengetahuan, jangan pernah meremehkan teori. Jangan pernah menganggap enteng uh, pendekatan ilmiah. Praktis itu baik, tapi juga kita sadari bahwa kebijakan-kebijakan itu, apapun kebijakannya, pernah ada referensi dikerjakan di tempat lain, pernah punya contoh berhasil dan gagal, jadi kita di dalam menyusun kebijakan, gunakan metode ilmiah, gunakan pendekatan yang saintifik berbasis pada data, berbasis pada kemampuan berpikir kritis, nilai, prioritas itu adalah uh, ya pemberi petunjuknya, yang memberikan arahnya, tapi cara, metode, disitulah, atau opsi, disitulah ruang bagi ilmu pengetahuan. Nah, itu juga insya Allah yang sudah kami coba lakukan ketika mengelola di Jakarta dan ini juga yang ke depan. Lalu ada hal berikutnya bila penyusunan kebijakan itu berdasarkan metode yang ilmiah dengan met dengan proses yang berbasis data, berbasis penelitian, maka tidak pernah takut dengan dialog, tidak pernah takut dengan kritik, tidak pernah tapi, kalau kebijakan itu berbasis selera, maka kritik akan dimatikan, maka kritik akan dihentikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertahankan berdasarkan data. Tapi, kalau kebijakan itu berdasarkan data, maka tinggal tunjukkan datanya, tinggal tunjukkan faktanya, maka kebijakan itu akan bertahan dengan sendirinya. Yang mempertahankan bukan si pembuat kebijakan, yang mempertahankan adalah data di lapangan itu yang kami pertahankan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Kami mohon untuk Bapak Anies menuju ke tengah panggung didampingi juga oleh Bapak Insinyur Syahrir Ika dan para panelis Prof. Bambang, Prof. Siti Zuhro dan juga kami undang Profesor Dr. Syarif Hidayat untuk memberikan naskah akademik Urgensi Iptekin untuk penguatan ketahanan ekonomi dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Anies boleh di sebelah saya di tengah di sebelahnya, Pak Syahrir betul di tengah, Pak Syahrir di sebelahnya, mohon kita menghadap ke depan, ke arah kamera. Ini naskah akademiknya dari Bapak Syahrir. Dari Pak Syahrir diserahkan. Perhimpunan Periset Indonesia berharap bahwa naskah akademik ini mampu menjadi petunjuk penyelesaian masalah pada pilar iptekin. Tuh tangannya Maria. Mohon untuk berfoto bersama dulu pencerahan ini Pak Syahrir diikuti oleh panelis kita ambil gambar satu dua satu dua juga ada plakat silakan baik Prof Siti Zuhro berkenan juga untuk menyerahkan Diserahkan oleh Prof. Bambang untuk Bapak Anies Baswedan. Boleh izin kita berfoto bersama? Diambil gambarnya satu, dua, dan tidak terasa ini sekaligus mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, bakal calon presiden 2024. Tepuk tangan juga untuk para panelis yang sudah memberikan pertanyaan. Profesor Dr. Siti Zuhro, Profesor Dr. Insinyur Bambang Subianto, dan Insinyur Syahrir Ika, juga seluruh tamu undangan dari Perhimpunan Periset Indonesia. Saya Friska Clarissa sekaligus menutup diskusi pada hari ini di President Candidates Lecture. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.